teman-teman, ibu rumah tangga mau bersih-bersih almari ya. Sekarang itu pergantian cuaca dari winter ke summer, dari musim dingin ke musim panas. Jadi saya mau ambil baju-baju musim dingin di almari sini. Almarinya messy banget, apa berantakan banget karena saya nggak punya waktu buat beberes ya. Satu, dua, tiga, bla kada kabla. Kondisinya kayak gini. Dan ini saya bikin sendiri teman-teman. Hello Kitty. Ini topi, ini kaos kaki, dan ini sarung-sarung tangan punya suami dan punya saya campur aduk sembola pokoknya. Dan di sini juga gantungan ini punya suami. Saya mau ambil baju-baju musim dingin. Saya masukin ke kresek kantong plastik ya. Mau saya masukin sini, teman-teman. Jadi baju-baju saya itu awet. Karena setiap musim ganti. Musim dingin, musim panas. Makanya baju saya ya itu-itu aja. Minimalis, hemat. Sebagian udah saya kasihkan ke orang. Biasanya si mbaknya itu nanya, ada baju kecil ukuran kamu enggak buat anakku? Ya udah saya kasih. Kemarin, bukan kemarin sih, beberapa bulan yang lalu si mbaknya mau pergi ke rumahnya, ke desa, mau menghadiri pesta. Dia nanya, kamu punya baju pesta enggak ukuran anakku, ukuran kamu gitu. Anaknya sebesar saya ini, ukuran apanya, bajunya. Terus saya kasih baju pesta saya, gaun yang berat itu. Nah, segini. Terus ini buat suami. Biar suami sendiri yang ngepek. Jackets. Messy. You never wear that. Kulin. City guy don't know how to open bulletin. Mau saya kasih nama teman-teman biar gampang nyarinya. Bye Rohit, right Aryan ke papa. Papanya Aryan. Aryan ke papa. Aryan ke papa.
After this I will go for this. Move this. Taruh di sini teman-teman. Almarinya gabung sama ranjang. Dan ini rusak, ranjangnya udah mulai rusak nih. Ranjang bertahun-tahun. Ini buat musim panas, teman-teman. Dikeluarin dulu. Ini juga musim panas. Dikeluarin dulu. Gini nih sambil nyeleksi, teman-teman. Yang nggak kepake didonasikan. Sudah. Ya. Sekarang mau naruh dapper. Nah, punya dua dapper. Yang ini Pampers, ini buat malam. Yang ini Love Lab, ini buat harian, sehari-hari. Udah mulai musim panas, teman-teman. Jadi udah nyoba tatur ya. Udah saya tatur 3 kali tapi saya belum berhasil. Nggak mau pipis. Mungkin belum terbiasa. Tapi mama nggak akan nyerah ya, Nak ya. Biarin dibilang pelit, nggak mau beli Pampers, ditator biar irit Pampers, biarin ya. Nggak ada orang, teman-teman, di rumah. Saya sendirian. Oke, teman-teman, sekarang mau pergi ke Tuesday Market, ke pasar malam yang di depan rumah itu. Mau lihat-lihat sayuran, teman-teman. Pengen nyari bayam sama kangkung. Coba. Ya, ngajak Aryan pertama kalinya ke pasar. Semoga saja nemu sayuran, teman-teman, karena udah nggak musim. Will not take full round, just small round. So he can see. Ya, yuk teman-teman ke pasar. Tomato. This called tomato, Nak. Oh, let's find your vegetable. Okay. Which side? That side? This side. Take it. Nggak ada bayam. Here is beans not available, not your leaf. I think we need to wait for 1 or 2 months. Then we will buy in Indo. Is that that thing which you want to put? That is papaya. Oh, ha, correct, Manisa. Ha, Manisa. Bada sayur. Ha? Bada sayur. Sayur asam, no, but Make sayur lode. Yeah. Yeah, 60 rupees kg. 60 rupees kg. Half kg. Okay, half kg. Ye, ye kya, kya naam hai? Luku. Luku. अच्छा लुकू अलग देसी बढ़िया ताजा ले लो भाई आधा किलो अलग लो मेथी लो akhirnya menemukan Manisa teman-teman बारकोड को देखने में कहीं बारकोड सोनी टू हाँ आपके जी और चाहिए नो इनफ Manisha. Akhirnya. Manisha actually ibu mother name. Ya, mamanya Iwansi itu Manisa. Ini Manisa. Nyari kangkung sama bayam belum nemu, teman-teman. As, how much?
रात का खराब हो गया भाई। कैसे दिए लाल वाली? 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो हाफ केजी। हाउ मच? 60 रुपीस केजी। ओके हाफ केजी। ये आधा किलो दे दो। Tak nemu yang warna hijau. Ini bayam yang warna merah, teman-teman. 30 rupiah setengah kilo. Si abangnya ada yang apa namanya? Pakai mesin itu penghancur sayur. Kisah dulu, teman. Pakai ponte. 30 rupiah. Ya. Rupiah ponte per plat. Baik, kar dia. Semua penjual sayur pakai ini, bayar online. Ye, Aryan, Mama udah beli bayam, Nak. Oh, udah musim semangka. Pulang teman-teman. Beli manisa sama apa ini namanya, bayam doang, karena mami tadi udah belanja. I never tasted this. I want to try ayam sayur. You have that masala? Crispy? Nih, ayam sayur masala. Okay. What is sayur, sayur whatever. What? Sayur lodeh. Ha ha ha. You can make for me? Okay. For you? We can try that. Okay. Because I never tried this manisa. Bikin sayur lodeh, teman-teman. Oke, pulang dulu. Ini belanjaan mami tadi. Tomat. Terus ini sawo. Ini ghee. Kalau di sini namanya ghee ini. Terus brokoli. Ini punya saya tadi, bayam. Ini anggur. Terus ini wortel yang warna ungu. Nah, udah musim wortel warna ungu.